indah terpancar dalam cahaya pesonanya yang begitu memukau. Sebuah wujud sajian alam sebagai persembahan sempurna dari Sang Maha Pencipta. Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang itu ditundukkan untukmu dengan perintahnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memahaminya. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 12. Tahukah Anda, sahabat umat, bahwasanya ada sekian banyak tempat terindah di muka bumi sebagai bukti atas kebesaran dan kekuasaannya? Sebagai tanah haram atau tempat tersuci umat Islam, kota Mekkah merupakan salah satu dari sekian banyak kota terindah yang ada di muka bumi. Bahkan keindahannya secara nyata diungkapkan oleh baginda Rasul. Demi Allah, kota Mekkah adalah kota yang terbaik di muka bumi. Mekkah adalah bumi Allah yang paling aku cintai. Kalau seandainya aku tidak diusir oleh orang-orang kafir Quraisy, niscaya aku tidak akan meninggalkanmu untuk hijrah ke Madinah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di kota Mekkah pulalah berdiri sebuah bangunan suci dan mengagumkan, Ka'bah, yang juga menjadi kiblat umat muslim di seluruh dunia. Perbukitan yang terhampar dalam luasnya gurun pasir menjadikan keeksotisan kota Mekkah kian tampak. Dan seiring perjalanannya, kota Mekkah pun berkembang menjadi sebuah kota modern dengan kelengkapan fasilitasnya yang tak diragukan lagi. Bagi para traveler, Turki bak sebuah destinasi wajib yang tak boleh dilewati. Terlebih di negara inilah salah satu kota paling bersejarah di dunia berada. Ya, Konstantinopel atau yang kini dikenal dengan sebutan Istanbul menjadi saksi akan sejarah peradaban banyak negara juga agama. Dari ketenangan selat perairan Turki, kemegahan Hagia Sophia dapat terlihat jelas dan mengagumkan. Dan dari arah perbukitan, jejak kokohnya benteng Konstantinopel seakan menggambarkan kenangan romantisme sejarah besar perjuangan sang penakluk, Muhammad Al-Fatih. Di malam hari, binar cahaya yang dipancarkan kota ini pun sungguh mempesona. Inilah sang surga dunia. Sebuah kawasan yang dianugerahi Allah Subhanahu wa taala dengan keindahan yang menakjubkan. Dikelilingi pegunungan Himalaya, keelokan Kashmir sulit diungkapkan dengan kata-kata. Bahkan bagi siapapun yang menapaki kakinya di tanah ini, maka bayangan keindahannya akan terus melekat di dalam hati dan pikiran. Hijaunya hamparan perbukitan berpadu indah dalam bening jernihnya aliran sungai dan bunga-bunga mekar beraneka warna. Selain itu, keanggunan Danau Dal pun kian nambah kesejukan sang tanah surga. Inilah momen yang diburu banyak para pengagum keindahan alam. Ya, sebuah fase bermulanya hari di Tanah Bromo, Jawa Timur. Lukisan akan keindahan alam Bromo telah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Hijaunya bentangan savana yang bersanding lautan pasir terlihat begitu mengagumkan di antara kokohnya barisan pegunungan yang terselimuti kabut awan. Sesekali, kepulan asap dari kawah Bromo dan juga Gunung Semeru kian mewarnai langit Bromo. Masya Allah. Tak hanya indah, suku Tengger yang banyak mendiami wilayah Bromo pun dikenal ramah dan penuh kehangatan. Yang pasti, kehidupan umat muslim di Bromo berkembang kian pesat. Sahabat umat, apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita bukan lain sebagai bukti akan kebesarannya. Dan kita sebagai umatnya sepantasnya untuk senantiasa bersyukur atas segala kenikmatan yang telah diberikannya.